Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Kali ini kita akan mengulas sebilah pisau lipat dari CBD yang bernama Button Lock Elementum yang dinantikan pengguna setelah CBD melancarkan Elementum yang lepas yang disukai ramai dan menjadi ikutan peminat serta pengguna. Saya memilih Button Lock Elementum dengan sisik gagang yang berwarna perang dengan kemasan batu kerikil pada mata bilah yang diperbuat daripada besi Sandvik 14C28N yang tahan karat dan memegang tajam mata bilah dengan baik. Aksi kekunci butang bergerak lancar atas sangkar alas berbola seramik dengan hanya menekan butang kekunci untuk membuka dan menutup mata bilah dengan menyentak sedikit aksi pergelangan tangan dengan mudah dan selamat. Reka bentuk pada hujung mata bilah condong dengan asahan cengkung sesuai digunakan untuk kerja-kerja memotong dan juga menghiris. Sisik gagang diperbuat daripada micarter yang sedikit licin dan dilapik dengan besi stainless steel yang berkerangka dan berwarna hitam. Penunjang belakang menggunakan bahan micarta dengan pin laluan tali pintal bersama pengepit kocek yang bersilih yang diikat tinggi dan mendalam untuk membawa pisau dengan mata bilah menunjang ke atas. Mata bilah memusat ke tengah dengan baik dan genggaman pada bilah rasa seimbang dan ringan. Button Lock Elementum mudah dikendalikan dengan bantuan kukuran dedagu yang tidak kasar dan juga lekuk pelindung jari pada hulu gagang untuk membuat kerja-kerja dengan lebih terkawal dan selamat. Kekunci butang adalah salah satu di antara kekunci pisau lipat yang kuat dan kukuh. Mata bilah tidak mudah terlepas melainkan dengan menekan butang pada Button Lock Elementum. Mata bilah diketap pin peluncur dengan selamat yang menekan pada besi pelapik sebagai penganjal sedalam 40% pada paksi bilah. Pembikinan secara keseluruhannya mampat dan memuaskan dengan mata bilah diasah tajam langsung dari kotak dan paksi bilah kukuh tanpa ada sebarang goyang pada mata bilah dan dibantu kekunci butang yang menggunakan seluruh pelapik sebagai spring penganjal. Ada sesuatu yang menarik tentang pisau lipat Button Lock Elementum yang membuat saya tidak terfikir untuk menukar ganti dengan bilah yang lain dalam pusingan edisi harian saya. Mungkin kerana reka bentuk Button Lock Elementum yang sederhana dan tidak rumit atau ia lebih berfungsi sebagai alat yang mudah bagi semua peringkat pengguna untuk kegunaan setiap hari. Berat keseluruhan bilah 87 gram, ia ringan dan tidak membebankan. Panjang bilah dalam keadaan tertutup 11.5 cm dan tidak mengambil ruang poket yang luas. Dan panjang keseluruhan bilah di dalam keadaan mata bilah terbuka 21 cm. Dan panjang mata bilah 9 cm untuk membuat kerja-kerja memotong. Ketebalan mata bilah menerus dari 3 mm ke 1.9 mm yang kepada mata bilah yang menipis pada 1 mm. Dan ukuran pada lebar bilah yang tidak akan menonjol di dalam kocek 11 mm. Baiklah kawan-kawan, akhir kata, saya sarankan 100% Button Lock Elementum yang datang dalam berbagai warna micarta dan juga carbon fiber dengan harga yang mesra pengguna. Dengan itu, terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.